بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Apa kabar saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan bagi orang-orang yang lulus 30 hari melakukan saum di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditempa untuk menjadi pribadi yang mampu menahan diri dari segala sesuatu hal yang bisa membatalkan saum kita. 30 hari di bulan Ramadan adalah modal bagi kita supaya kita siap menghadapi 11 bulan ke depan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketakwaan itu bukan hanya muncul di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ini merupakan tempat di mana kita dididik, ditempa sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu, maka 11 bulan ke depan adalah ujian yang nyata bagi kita. Bagaimana supaya kemudian kita kuat, kita mampu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab dari itu Al-Fakir kemudian mengingat sebuah pesan dari seorang ulama kita. Beliau adalah Bisir Al-Hafi yang di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau kemudian mengatakan bahwa seburuk-buruknya kaum adalah yang tidak mengetahui haknya Allah untuk disembah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka sungguhnya orang soleh itu adalah orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam ketaatannya di sepanjang tahun. Nah, inilah kemudian yang harusnya kita ajamkan di dalam diri kita. Taat bukan hanya pada bulan Ramadan saja, salat bukan hanya bulan Ramadan saja, menahan diri dari segala sesuatu hal yang membuat kita lalai dari syariat Allah bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi sungguhnya orang-orang soleh sebagaimana yang disebutkan oleh Bisir Hafi tadi adalah orang yang mampu bertahan, orang yang mampu menjaga diri, orang yang mampu melakukan sebaik-baiknya ibadah di 11 bulan kemudian. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman. Dia bersungguh-sungguh, dia kemudian mengupayakan diri, dakwah semakin baik, sholatnya semakin baik, pergaulannya dengan sesama manusia semakin baik, ketakwaan individunya juga semakin baik. Ini harapan kita, bahwa segala 11 bulan setelah bulan Ramadan, kita kemudian akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan godaan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang taat di bulan Ramadan saja, atau kemudian mampu menjaga diri kita 11 bulan ke depan? Tugas kita memastikan bahwa 11 bulan ke depan kita termasuk orang-orang yang taat sepenuhnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo semakin semangat, kencangin dakwahnya, yakinlah bahwa kemenangan Islam akan segera tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.